jabatan lurah dan camat di DKI Jakarta menjadi hal yang baru di ibu kota. Terobosan ini diyakini bisa meningkatkan kualitas birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lelang dilakukan secara terbuka dan bisa diikuti kalangan pegawai negeri sipil di dalam maupun luar DKI Jakarta. Para peserta lelang juga diwajibkan membuat proposal program kerja untuk kemudian diuji oleh konsultan pemerintahan dan evaluasi dari Gubernur DKI Jakarta sendiri. Menyampaikan, Pak, saya dipilih dong jadi camat misalnya di sebuah wilayah A. Ya karena kenapa kamu harus dipilih? Karena saya punya program ini, target waktunya ini, pasti selesai. Nah, seperti itu mau nyampe. Rencana proses lelang lurah dan camat ini tetap saja menimbulkan kontroversi. Lelang terbuka dikhawatirkan akan menimbulkan masalah sosial baru karena dianggap membuka aib orang lain. Jangan sampai nanti akhirnya jadi ajang jatuh menjatuhkan orang gitu. Dan juga harus diperhatikan jenjang karir gitu loh. Jadi jangan nanti orang baru wakil lurah ngedaftar jadi camat misalnya. Lelang jabatan lurah dan camat ini rencananya akan dilaksanakan bulan depan dan hingga kini masih dalam tahap penyempurnaan. Nur Hadi Wicaksono, Zainul Aksan, Jakarta.